Menjelang bergulirnya kompetisi Liga 1 2021 dan 2022, berbagai persiapan dilakukan tim Arema FC. Selain saat ini menggelar TC di Solo, Arema FC juga berencana meladeni tawaran Barito Putera untuk uji coba. Rencananya uji coba tersebut akan digelar pada Senin, tanggal 16 Agustus tahun 2021, mendatang. Hanya saja belum diketahui di mana lokasinya. Kendati demikian, beredar kabar uji coba tersebut akan dilaksanakan di Jogja. Begitu mendapat tawaran dari Barito Putera, kami langsung berkomunikasi dengan tim pelatih. Tawarkan dari Barito Putera ini menjadi inventarisasi jadwal program kami, kata media officer Arema FC, Sudar Maji, Jumat, tanggal 13 Agustus tahun 2021. Terima kasih untuk Barito yang respect untuk mengajak uji coba. Kami berharap sebelum tanggal 17 PPKM bisa disudahi dan dilonggarkan, supaya kami bisa langsung genjot program kerja tim untuk menghadapi kompetisi, imbuhnya. Lebih lanjut Sudar Maji menjelaskan, Arema FC menerima ajakan uji coba dari Barito Putera sebagai salah satu upaya percepatan persiapan tim jelang bergulirnya kompetisi, Jumat, tanggal 27 Agustus tahun 2021, mendatang. Kalau kompetisi benar-benar digelar tanggal 27 Agustus, tentunya persiapannya harus melalui percepatan. Salah satu percepatan yang dilakukan idealnya memang harus ada uji coba, kata Sudar Maji. Arema sangat ingin aktivitas sepak bola bisa normal kembali dan program akan segera disusun dan dilaksanakan, pungkasnya.